Phil Dai, buruan kolektor. Phil Dai. Phil Dai error adalah merupakan satu kategori error yang sukar ditentukan. Apakah objek atau benda yang memenuhi permukaan dai yang menyebabkan beberapa bahagian imej menjadi kabur atau tidak kelihatan langsung. Kita dapat melihat berbagai bentuk shilling yang terhasil dalam kategori Phil Dai error ini. Antaranya adalah yang dipamerkan oleh pakar shilling error Mr. Dixon New melalui website yang tertera. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kenyataan ataupun paparan daripada blog rakanumis.depankanta.blogspot ya, yang membicarakan tentang error Phil Dai, wang ataupun shilling 50 sen bunga raya, yang mana error Phil Dai ini juga adalah menjadi salah satu buruan para kolektor yang memang meminati untuk menyimpan shilling ataupun bank note yang error ya, yang error. Jadi aku sebagai peminat numismatik ni juga sekiranya berpeluang akan menyimpan juga, akan menyimpan juga apa juga koleksi ataupun item yang error selain daripada yang pernah aku videokan. Jadi untuk kali ini Phil Dai error 50 sen bunga raya yang ada dalam simpanan aku. Nampak kan? Ianya satu image yang hilang ya. Hilang. Aku pakai kanta. Okey, korang nampak kan? Yang jelas sangat tahunnya agak kabur. Dan juga Bank Negara Malaysia-nya pun kabur. Dan sinnya hilang terus. Ya. Perkataan sin di bawah 50 tu langsung tidak ada. Langsung hilang. So, aku pakai kanta besarkan jugalah. Supaya korang boleh memerhatikan. Tetapi aku akan ambil gambar dan letak di hujung video ini. Koleksi aku ni ya, apa yang dikatakan error tu ya. Di bahagian belakang wownya tidak ketara sangat, masih ada bentuk dan corak, tetapi ianya kelihatan kabur juga. Pada para kolektor error, dia memang scan habis-habisan lah shilling ni ya. Sebab kalau dilihatkan sebetul-betulnya, mereka juga mengambil kira corak, benang pada wow. Di tepi Bank Negara Malaysia-nya, di sisinya tak ada masalah. Tetapi di hadapan, boleh nampak ya. Perkataan bank, banknya hilang. Negara tu pun kabur. Malaysia, huruf A belakangnya tak ada dan tulisan yang lain kabur. 2002 kabur dan sinnya hilang. Salah satu koleksi yang aku sayang juga ni. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana setia menonton channel aku. Jangan lupa seperti biasa subscribe, tekan butang loceng untuk aku terus upload berbagai video dan informasi berkenaan dengan numismatik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.